hubungan Natalie Holzer dan Yogi Ilham belakangan turut menjadi perhatian netizen. Banyak yang menilai Natalie Holzer bak tak kapok dengan kegagalan rumah tangganya dengan Sule beberapa waktu lalu. Pasalnya hingga kini Natalie Holzer sendiri sudah dua kali menjalin jalinan asmara. Bak tengah dimabuk asmara tingkah bucin Natalie Holzer pada Yogi pun terlihat jelas. Natalie Holzer bahkan tak sungkan membagikan tingkah mesranya dengan Yogi Ilham di hadapan publik. Karena itu publik pun banyak yang mengomentari hubungan asmara Natalie dan Yogi Ilham. Termasuk pula ada yang membandingkan Yogi Ilham dengan Sule. Mengetahui hal itu, Natalie Holzer tampak membantah dan menyebutkan Yogi Ilham dan Sule berbeda jauh. Natalie pun tampak tak senang Yogi dan Sule dibandingkan hingga akhirnya memberikan reaksi. Jangan ngebanding-bandingin lah, kalau dibandingin ya jauh lah. Jangan dibandingin sama yang lalu lah, kalau dibandingin ya jauh-jauh banget, ucap Natalie Holzer dalam tayangan Insert Live pada Rabu. Cuma kan di sini kan yang dicari nyamannya tuh, bahagianya, sambungnya. Seperti diketahui dari segi materi tentu saja Yogi Ilham kalah dari Sule. Namun Natalie tak pernah mempermasalahkan soal harta baginya. Harta dapat dicari bersama-sama dengan sang kekasih. Masalah harta bisa dicari bareng-bareng, kerja bareng-bareng, semuanya punya kapasitas masing-masing dan kelebihan masing-masing, pungkasnya dengan tegas. Namun ucapan Natalie Holzer itu tampak menjadi sorotan lantaran baru-baru ini ia tampak meminta barang branded dari Yogi Ilham. Sayangnya bukan menuruti permintaan Natalie, Yogi justru pamit undur diri. Hal ini terlihat dari TikTok Natalie Holzer. Saat itu janda Sule itu pun nampak melakukan video call dengan Yogi. Tidak sendirian, Natalie terlihat bersama TikToker Filmei. Saat itu Yogi Ilham terlihat memberikan pujian kepada Filmei hingga membuat Natalie ngambek karena cemburu. Hingga akhirnya pria berambut gondrong itu mengeluarkan jurus gombalannya kepada Natalie. Kalian sama-sama putih tapi aku sayangnya sama Natalie, gombal Yogi. Kemudian Filmei mengatakan jika Natalie sedang ngambek. Yogi pun diminta untuk membelikan sesuatu agar Natalie tidak lagi ngambek. Namun rupanya Natalie langsung menyebutkan dua barang branded dengan harga selangit. Alih-alih mengiyakan, Yogi justru menolak permintaan kekasihnya. Rupanya netizen yang juga menduga Yogi tak bisa menafkahi Natalie. Pasalnya beberapa waktu lalu Natalie sendiri sempat meributkan nafkah yang diberikan Sule kepadanya. Natalie tampak menyebutkan nafkah yang diberikan Sule sebesar 25 juta rupiah cukup untuk anaknya dan Ajam. Karena itu netizen pun yakin Yogi tak akan mampu membiayai kehidupan hidup Natalie Holzer yang begitu tinggi. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.